Hai, ketemu lagi dengan gue Odo di Bagus Nonton Bareng. Sekarang gue mau reaksi trailer dan sedikit review tentang series biopik Elias Pikal. Film series biopik Elias Pikal diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Menceritakan tentang disiplin, dedikasi, dan semangat pantang menyerah seorang yang pernah meraih gelar juara dunia di bidang olahraga tinju IBF di kelas bantam pada tahun 1985. Yaitu Elias Pikal. Series ini akan memperlihatkan perkembangan seorang Elias Pikal kecil di sebuah desa Saparua, Maluku, yang sangat bersemangat dan mencintai olahraga tinju. Di series Elias Pikal ini, Elias Pikal kecil diperankan oleh Bima Sena, dan Elias Pikal dewasa diperankan oleh Denny Sumargo. Di series ini juga menceritakan kisah Mama Ana, ibunda dari Elias Pikal, yang sangat keras dan tegas dalam mengajar Elias Pikal. Ibunda Elias Pikal ini diperankan oleh aktris watak yaitu Christine Hakim. Langsung aja ya, nggak usah nunggu lama. Kita reaksiin trailer Elias Pikal. Tanggal 21 Maret di Prime. 3, 2, 1. Falcon Pictures. Ya. Mantap. Unreal Stories in Indonesia. Legend. Itu dari kecil ya, kalau speak up. Christine Hakim. Beta mau jadi kayak Mama Ali. Beta mau jadi kayak Mama Ali. Hebat. The series Herwin Novianto. Itu di Semargo. Dari Sumatera. Ya. Mantap, Denny Sumargo aktingnya. Oh, Denny Sumargo, dari Sumatera ya, jadi ini ya, promotornya ya. Elias Pikal 21 Maret di Prime. Bentar lagi ya. Jadi ini menceritakan tentang seorang Elias Pikal, perjuangannya Elias Pikal dari kecil yang sudah mencintai olahraga tinju. Diperankan oleh Denny Sumargo ya tadi ya. Ini keren banget aktingnya. Terus alam-alam dari Desa Saparua, ya, Maluku diperlihatkan, itu keren banget. Mantap. Di sini juga kayaknya ada segelintiran slice of life ya. Tentang drama kehidupan. Jadi gak sabar ya, nunggu film Elias Pikal series ya, di Prime. Ini gue gak tahu nih ya, mini series atau series banyak. Tadi yang gue baca sih 1-8. Kayak ntar kita ketemu lagi dengan gue Odo di Box Nonton Bareng dengan reaksi trailer dan review film lainnya. Terima kasih.